Kembali lagi di channel Ganjana Gaming. Sekarang saya mau nunjukin Ratna Set Dungeon. Ini ada di Act 2 di tempatnya Vivian. Sekarang ini nanti kita ke Secret Path. Jalan aja terus sampai ketemu. Nah, ini cukup gampang ya. Tinggal pakai Army of Dead sama revive 100 corps. Ini jalan tinggal pakai aja skillnya Army of Dead, revive gitu. Ini gampang juga lah gitu. Lihat tuh Army of Dead-nya cooldown-nya cepet. Ini ntar pembahasan itemnya sama skillnya ada gitu ya. Oke, tinggal pakai Army of Dead aja. Jangan terlalu buru-buru, selesain aja dulu primary questnya. Tinggal revive army. Arminya udah selesai tuh, Army of Deadnya. Buat cooldownnya doang gitu. Itu revive-nya udah 100, udah selesai. Udah tinggal muter-muter aja. Kalau udah begini udah gampang. Army of Dead set dungeon-nya gampang. Tinggal jalan-jalan aja, jalan-jalan, muter-muter, bunuhin semua monsternya. Saya pakai kalungnya yang bon armornya nambah 5, jadi biar movement speednya rada cepet gitu. Jalan ngabisin aja skillnya biar cepet gitu. Tinggal muter-muter, tinggal bunuh monsternya sisanya. Muter-muter aja, muter. Ini salah satu dungeon yang tergampang lah ya, Army of Dead. Nggak begitu susah gitu. Pokoknya kalau dari awal udah objektifnya udah selesai, udah tinggal muter aja udah. Kalau yang lain gampang juga, cuma menantang itu di yang Inarius itu, yang dia kalau nggak salah Inarius yang pakai bone spear. Ini tergolong paling mudah. Saya rasa, saya pribadi, kalau Necro set dungeon itu gampang ya. Ini kalau ngerjain di season 27 enaknya karena ada itemnya itu yang nambahin skill gitu. Udah jadi primal, nambahin skill. Nah, ini itemnya yang buat ngurangin cooldown, item-item saya sama legendary gemnya. Biasa aja, ini di kanai cube-nya, makanya di cooldown-nya cepet banget gitu. Skill-skillnya semua gitu. Oke, begitu aja.